pakai cok langsung stasioner aja. Lihat holdernya main, mulus banget. Mantap ini, mantap. Lihat untuk stasioner kilometer 5000. Kayak motor baru suaranya. Kayak motor Tic Revolution. Pas di dealernya kayak gini nih. Pas di dealernya, pas posisinya Tiger itu belum keluar platnya ya. Kilometer 0. Gini nih suaranya. Ini ban tembus dari dealer semua, lihat. Oke, dan saya akan nyalain yang 2012. Cukup. Lihat. Untuk stasionernya juga nggak kalah. Spring banget. Jadi ini dua unit ini masih khas semua ini, masih memiliki kriteria yang benar-benar city revo banget. 25 juta men, kayak gini ya, kayak motor baru ini. Kalau ini sudah pakai skotlet ya teman-teman, biar bagus. Tapi asli saya jamin ini orisinil. Ini cuma 18 juta ini. 18 juta kayak gini teman-teman. Top banget tuh lihat. Mantap. Saya bentrol 18 juta. Monggo. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kesempatan kali ini di hari libur ya teman-teman. Hari libur ini itu tanggal 17 Agustus ya, dimana hari ini adalah hari memperingati tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Unit Tic Revo-nya tinggal dua ini, si Barong semua, dan ini sama-sama 2012 dan sama-sama plat R teman-teman. Ya, yang kemarin PC sudah saya kirim ke Blitar, alhamdulillah sudah sampai dan orangnya puas banget katanya teman-teman, bilangnya kayak gitu, dan mereka juga nanti mau pesen lagi ya katanya buat temennya kayak gitu. Nah, kali ini pagi-pagi banget ya, mumpung hari libur, ini habis saya lap-lap ya, alhamdulillah ini sudah kemeringat saya yang lap. Yang merah ini sudah terjual teman-teman, ini yang kilometernya 5000 nih. Ya, ini sudah deal sama orang Semarang, Mas Agus. Cuma saya mau kirimnya nunggu platnya jadi sama pajak. Nah, sudah lama ini, sudah satu minggu belum jadi ya. Soalnya saya nitip ke calo teman-teman. Dan yang 2012 hitam ini masih tersedia teman-teman, belum ada yang memiliki ya. Kondisinya istimewa banget. Ini nanti saya akan memanasi ya untuk stasionernya, bringnya, dan sama-sama bagus. Kalian nanti bisa menilai sendiri. Kilometer 30.000 masih seperti kilometer 5.000. Jadi ini perawatannya top banget ya. Mungkin penggantian olinya teratur bisa jadi ya. Kalian bisa lihat sama-sama 2012 kan. Sama-sama semok juga ya. Lihat. Oke banget nih. Ini motor bener-bener top banget. Alhamdulillah sudah dapat penawaran di angka 16,5 juta, tapi belum saya lepas ya. Mintanya 18 juta nego. Ini aja laku 20 berapa ya? 25-an. Ini harus laku di bawah 18. Oke, ini saya akan panasi pagi-pagi ya. Saya akan stasionerkan dan saya akan versiskan ya untuk suaranya yang benar-benar top banget. Ini saya akan kontak dulu. Yang mana dulu nih teman-teman? Oke, yang merah dulu aja. Merah saya kontak. Ini coknya saya angkat ya. Soalnya ini masih pagi, jadi harus pakai cok. Pakai cok langsung stasioner aja. Lihat holdernya main, mulus banget. Mantap ini, mantap. Lihat untuk stasioner kilometer 5000. Kayak motor baru suaranya. Kayak motor Tic Revolution.
pas di dealernya kayak gini nih. Pas di dealernya, pas posisinya Tiger itu belum keluar platnya ya. Kilometer 0 kayak gini nih suaranya. Ini ban tembus dari dealer semua, lihat. Oke, dan saya akan nyalain yang 2012 yang kilometer 30-an ribu nih, 34 ribu. Semua stang steer juga masih masih menata dan orisinil ya. Lihat Mercy mewah banget, nggak kalah. Oke, saya kontak dan saya cok juga. Cukup. Lihat, untuk stasionernya juga nggak kalah. Spring banget. Jadi ini dua unit ini masih khas semua ini, masih memiliki kriteria yang benar-benar city revo banget. Oke, saya biar jelas dulu ini, yang ini saya matiin dulu ya. Lihat, empuk banget, khas banget. Ini masih shocknya ketinggian. Lihat, masih khas di kereku banget ya. Beda, cuma beda kilometer sama beda apa namanya ya, sedikit lah. Kontak dulu ya lagi. Jadi awalnya gini teman-teman, setiap pagi saya kontak, saya panasi kayak gitu. Yang PC kemarin itu langsung laku itu cuma 2 hari ya. Oke, kita turunkan shocknya semua. Sama-sama, sampainya bring kan. Lihat. Kalau udah jadi mesinnya kayak gini, benar-benar apa namanya, benar-benar enak banget. Ini kalau sudah jadi kayak gini, kita naikin kemana aja udah nyantai, enak banget. Lihat, 25 juta men, kayak gini ya, kayak motor baru ini. Kalau ini sudah pakai skotlet ya teman-teman, biar bagus. Tapi asli saya jamin ini orisinil. Ini cuma 18 juta ini. 18 juta kayak gini teman-teman, top banget tuh, lihat. Mantap. Saya bentrol 18 juta, monggo. Lihat tuh. Oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk vlog saya ini jangan jadikan sesuatu yang negatif ya teman-teman ya. Terima kasih, sekian dulu, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih.